kayak begini namanya loss pumping. PK modelnya CS strip C118 EKH. Ini 2 PK. Ini lepas di cuci besar. Oke, sekarang mau cek. Ini model yang lama. Aduh. Buah kelengkeng, kalau di sini namanya lengah. Nah, ini dia odor unitnya. Dilihat berapa tekanannya. Tekanannya di 45 40. Tapi hangat atau masuknya? Tapi hangat. Hangat, tapi enggak. Loss pumping. Di sini hangat. Kemudian di pipa ini tuh kan kering semua. Ini kalau yang normal itu harus salah satu dingin, mengembun. Ada airnya. Tapi ini kering semua. Ini ciri-ciri kompresor loss pumping. Tapi ini mau coba ditambahkan dulu tekanannya. Sekarang saya mau cek ampernya berapa. Di sini ampernya untuk 2 PK model CU strip C118 IKH itu 8 ampere. Ampernya kecil kalau model yang lama. 980 gram refrigerant R22. Ini tahun diproduksi bulan 5 2016. Sekarang saya mau cek ampernya. Ampernya di 6.9, sedangkan di nameplate 8.4. mau coba tambahkan dulu refrigerantnya. Lo. Ini AC-nya madam, ayo. Oke, sekarang saya mau tambahkan refrigerantnya. Ini R22. Posisinya di atap, harus tetap hati-hati. Buka. Ini kompresornya sudah ada bunyi ya, berisik. Buang angin. Ada minyaknya. Sekarang buka yang biru.
permasalahannya di sini pipanya kering. Jadi untuk mendinginkan ruangan butuh waktu yang cukup lama ya. Nah, ini turun lagi. Refrigerator-nya tekanannya. Ini nanti bunyi lagi. Bunyi lagi.